Good morning guys. Sebentar lagi kan bakalan Natal dan tahun baru ya. Berarti bakalan holiday season. Dan aku sebagai kembaran yang baik mau kasih surprise buat Veronica. Maupun biasanya aku tuh ngasih hadiahnya cuman kalau ulang tahun doang. Lagi pengen jadi kembaran yang baik nih. Dan mumpung si Vero lagi mandi, kayaknya aku mau pergi sekarang deh. Mau pura-pura pergi padahal aku mau beli kado buat dia. Pergi duluan ya. Hah? Oke. Okay. Eh guys, by the way, si Vali begini. Jadi aku kayaknya juga mau pergi, mau beli kado buat dia. Yaudah deh kalau gitu. Oke. Okay. Langsung kita ciao Bella. Hah. Tim Twins here, tapi hari ini aku sendirian karena aku lagi ada proyek rahasia, yaitu adalah pengen beliin Vera kado Natal dan tahun baru nih. Dan kadonya pasti dia bakalan suka karena ini adalah produk favorite kita, skincare yang sering banget aku pakai. Dan pasti kalian udah tahu juga sih karena pasti sering liat snapgram aku. Tebak apa coba? Spesialnya lagi nih, ada produk-produk yang spesial ya, special occasion edisi khusus Natal dan Tahun Baru sih. Oh cute, aku jadi bingung nih mau beli yang mana. Ini pasti dia bakalan suka banget sih. Terus ada apa ya? Oh, My Body Miniature Set Holiday Limited Edition. Jujurnya dari warnanya aja aku udah kepengen beli. DIY Shrink Kit. What's this? Halo. Pas banget nih, boleh kasih bantuin bukain gak kak? Iya gak apa-apa. Ini tuh shrink kit, jadi ada yang motif ini sama-sama. Ini harus dirangkai gitu kak, ya, jadi nanti ada panduannya kayak gini, nanti hasil akhirnya kayak gini. Jadi ini tuh alat bermain, alat prakarya. Iya, jadi nanti itu ada 3 motif, nanti dirangkai gitu tulisannya jadi Green Christmas, Merry Christmas. Lucu banget, ini sosial banget buat kado. Iya bener, ini kalau beli holiday set bisa beli ini dengan harga 30.000. Kalau cuma beli string gamenya aja jadi 90.000. Oh, kalau gitu kita beliin kayak produk skincare, tapi tuh bisa beli ini cuma 30.000. Cuma nice banget. Boleh deh, aku mau. Boleh. Yang ini kalau gitu. Sama satu lagi. Bukan karena kotaknya ungu ya, guys. Bukan. Tapi ini emang aku lagi pengen juga. So kalau aku kasih ke kembaran aku dia bisa pakai juga kan? Jadi bagus. Oke, satu lagi ini nih. Ini aja, Kak. Ada lagi? Udah deh, dua ini dulu aja. Dua aja. Sampai gak muat. Kita bawa aja langsung kasir dan thank you so much. Rasanya sebelah sana ya kak. Terima kasih. Semoga si Vera suka nih kadonya ya. Sampai dulu. Go inside, beli apa ya? Ada pacar aku. Oke, langsung aja nih lagi ada yang Christmas edition nih. Jadi aku nggak usah bungkus-bungkus lagi. Ada banyak banget. Dan ini ada yang DIY kitnya gitu. Dan kayaknya aku mau ngasih deh buat Valerie. Pikiran aku sendiri gitu cinta. Dan produknya, coba kita lihat-lihat dulu sebelah sana. Nah, ini ada beberapa
produk yang barunya. Dan ini dia nih tadi DIY kitnya yang bisa aku bikin sendiri. Kayaknya menarik nih dan kayaknya udah gak ada lagi. Jadi aku mau ambil yang ungu, kenapa? Karena Fali sangat suka warna ungu, jadi aku kasih dia yang ini. Kebetulan tinggal satu, dia pasti suka. Plus, apa ya, ini kan baru DIY kitnya. Okay. Oh, ini dia ini. Kenapa? Karena Fali suka malas mandi. Ya, jadi kayaknya ini paling tepat deh. My Body Miniature Set. Supaya dia semangat gitu mandinya, ada yang warna ungu juga. Ini sih lucu banget. What is this? Lip sleeping pack. Ini ada mbaknya. Mbak ini baru ya lip sleeping. Nah kalau ini lip sleeping. Nah ini dia, ini gak bisa dipakai. Dia ini keluarnya sejak ini kak, baru sekarang-sekarang. Jadi yang sebelumnya belum keluar. Limited edition banget. Wah. Ini kata mbaknya, emang aku sering banget sih kayak Innisfree. Aku udah punya membernya juga dan ini kayaknya belum pernah ada deh si lipstick. Iya, belum ada. Ini ada dua warna nih kak. Dua warna apa aja tuh? Iya, nah itu sari. Ini yang warna merah sama ini ada yang warna orange ya? Oh, yang mana yang orange? Ini plus sama ada sleeping packnya juga kak. Sleeping pack? Iya. Nah ini sleeping packnya. Ini jadi dia gak spend malam. Gitu, yang dibawa tidur. Menarik ya, tapi kayaknya mau aku pakai sendiri deh, nggak mau kasih orang. Oke, udah beres nih kayaknya. Kita langsung ke kasir aja daripada aku hilaf ya. Lihat nih antriannya panjang banget. Lihat antriannya panjang. Tapi aku udah ngetek mbaknya langsung. Oke. Kita ini udah punya card member belum kak? Punya dong card member. Lisa ini adalah mana. Nah, ini dia card membernya, aku udah pernah bikin waktu itu di Jakarta. Itu yang prakaryanya tadi, yang DIY sebelum Vera datang. Oke, nah sekarang sebelum Vera kedatang kan, kita bikin dulu ini. Ha, DIY street art kit, so cute. Gimana ini, mengeluarkan kemampuan zaman dulu. Aku tuh jago banget loh bikin prakarya, tapi ini need help. Ada tunjuknya. Ah, oh, kupin hadiah buat kamu. Wah, oh. Sebenarnya aku juga punya hadiah buat kamu. Oh, ini sama. Ya ampun, apa nih? Sama-sama ini. Oh my god, aku beli yang Christmas and Holiday Edition. Ini ada DIY street kit. Baru mau dibikin. Wah, yang satu lagi, ungu. Aku my doang. Favorite. Coba lihat, buat. Sumpah ya, ini kekembaran yang hakiki. Harus banget kita beli barang sama. Bikin masing-masing aja kali ya? Atau enggak? Aku bikin buat kamu, kamu bikin buat aku. Gimana kalau kita bikin challenge? Apa? Siapa yang paling cepat buat bikin DIY kit ini? Nah, guys, kita akan mulai aja. Kalau kita mau challenge buat bikin DIY kitnya dari Innisfree ini yang yes, Holiday Edition, kira-kira siapa yang bakal bikin lebih bagus? Komen di bawah. Kira-kira siapa yang bakalan menang? Yes, okay. Komen sekarang. Pasti aku. Ini
udah lama banget ya mainan prakarya kayak gini. Bangun rumah tangga guys. Ada baru jadi kupingnya doang setengah. Jadi ternyata tips and triknya guys, nanti makunya di awal tuh jangan pendek-pendek, nanti makin susah, jadi tinggi-tinggi aja dulu. Nah nanti baru dikencengin, kalau jadi kayak gini baru dikencengin. Udah expert. Baru mau bilang tada, tapi ternyata lupa ada step terakhir. Pompong buat jadi hidung dan juga pucuk topi. Jadi deh kadonya. Ini anti mainstream banget dan imut-imut banget gak sih? Imut gak? Imut. Ini lucu banget sih. Kayaknya aku bisa beli kayak mata-mataan gitu taruh di sini. So happy, finally it's done. Yeay. Oke, okay, kalau gitu mana udah belakangnya dipasang belum? Kalau gitu kita tukeran kado, ini buat kamu. So sweet gak sih kira-kira? Oh iya, ada satu lagi kadonya. Jadi ini adalah hadiahnya tuh DIY-nya ini tuh kalau misalnya kita udah beli produk apa sih, Christmas edition yang lain, beli yang ini tuh jadi diskon, jadi murah banget. Jadi murah banget, dan aku beli ini tadi buat Vali. Aku beli ini buat kamu. Alasannya adalah biar Vali makin semangat mandinya karena dia suka malas mandi. Jadi dengan paket mandi ini dengan berbagai buka air orang ya, dari cleanser dan bar. Semuanya semua sabun harus dihabisin gitu ya. Nah, kalau ini adalah Super Volcanic Clay Mouse Mask Set. Nah, ini limited edition ya. Ini yang dibikin sama kamu. Isinya adalah ada wah, ini kan yang lagi sesuatu banget ya, yang paling terkenal di industri. Emang kita udah biasa pakai banget, makanya dia pasti beli juga. Dan waktu itu kita cuma sempet dapet sampelnya doang kan, yang ini. Makanya sekarang tentunya udah ini ada clay, ini pore clay mask, kalau ini clay moss mask. Pengen banget cobain yang ini ya, ini kayak baru deh. Yes, ini adalah favorite-nya di industri sih buat. Thank you, ini buat aku, makasih ya. Aku emang beliin karena sebenernya buat aku juga. So, kan kayaknya baru kan ya. Oke, begitulah twin story ya, harus saling berbagi. Pokoknya thank you so much, baby. Thank you so much too, dan buat semuanya, Merry Christmas, Happy New Year, and Happy Holiday. Love from the Twins. Wow.